ngajarinnya bahasa pemrograman-nya kan misalnya si Java ya. Python diajarin juga. Oh, diajarin. Nah, di sini bagus. Terus semester 2 diajarin Python. Di kampus lain banyak yang enggak ngajarin Python. Jadi kalau kita sering utang-atik kayak gini, kita tahu oh sebaiknya belajar ini kelihatannya dari kayak gini. Dosennya juga lagi belajar itu namanya. Jadi seringkali dosen juga lagi sambil belajar sih. Soalnya kan perlu jam terbang mainan kayak gini. Dan Python termasuk bahasa baru. Dosen yang punya jam terbang di bahasa itu kan gak.